Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin didampingi Kepala Sekolah Eti Purwanti dan seluruh guru SMK 37 Jakarta melakukan monitoring ujian nasional berbasis komputer di SMK 37 Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Selasa 3 April 2018. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin juga memimpin apel motivasi kepada para siswa yang akan menjalani ujian nasional yang akan dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 2 hingga tanggal 6 April 2018 mendatang. Ditemui usai melakukan monitoring, Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin mengatakan bahwa kegiatan ini untuk melihat persiapan yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Dan sekolah ini sudah mempersiapkan segala fasilitas untuk para siswa yang menjalani UNBK. Arifin berharap agar sekolah lain dalam penyelenggaraan UNBK dapat berjalan dengan baik sehingga nilai yang dicapai juga maksimal. Dirinya mengatakan agar sekolah di Jakarta Selatan ini menjadi barometer sekolah di DKI Jakarta dengan dukungan para guru, para kepala sekolah, dan tentunya pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan agar proses UNBK ini berjalan dengan lancar. Jumlah seluruhnya siswa 197 ya, dibagi dengan 2 sesi. Alhamdulillah ya. Ada beberapa sekolah juga yang sampai 3 sesi, tapi di sini bisa 2 sesi ya. Saya pikir itu lebih baik. Kemudian siswa tadi saya bertemu dengan siswa, mereka semuanya siap untuk mengikuti ujian ya selama 4 hari sampai dengan hari Kamis ya. Tidak salah sampai dengan hari Kamis. Ya, mudah-mudahan kita berharap semua sekolah-sekolah dalam pelaksanaan ujian nasional ini penyelenggarannya bisa berjalan dengan baik ya. Hasilnya pun kita berharap bisa nilainya menjadi nilai maksimal. Kita inginkan sekolah-sekolah di selatan ini menjadi sekolah yang barometer untuk semua sekolah yang ada di Jakarta. Ya, dukungan para guru, kepala sekolah, kemudian dari dinas pendidikan, termasuk juga dari jajaran pemerintahan, ya, membantu, mendukung, mensupport agar bagaimana proses pelaksanaan ujian nasional ini bisa berjalan dengan baik. Yaitu pertama, saya pendalaman materi sudah diadakan dari bulan Agustus karena pengennya saya masuk 10 besar SMK 37. Karena kan SMK 37 ini letaknya memang banyak orang yang kan terpencil ya kali tidak di pinggir begini, sehingga banyak yang nggak tahu. Saya ingin pokoknya ini ujian nasional ini 10 besar. Karena LSS juga saya pengen juara ke-1 dari tadi. Pokoknya ini kita timnya kompak, Bu. Tim kompak, gimana caranya supaya 37 itu melejit. Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.